Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Di antara amal ibadah yang dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah dengan kita beriktikaf. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana iktikaf jika terjadi masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Apakah boleh kita melaksanakan iktikaf di rumah atau bagaimana? Iktikaf, sebagaimana ibadah lainnya, memiliki sejumlah rukun, syarat dan ketentuan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian disimpulkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, istri-istri mereka sedang kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Kalau kita lihat dari sini berarti i'tikaf itu adalah dilaksanakan di dalam masjid. Makanya kata Said Sabiq mengatakan, rukun-rukunnya adalah kata beliau, "Haqiqatul i'tikaf." Hakikat daripada i'tikaf itu adalah tinggal di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak menetap di masjid atau tidak ada niat melaksanakan ketaatan, maka hal itu tidak sah disebut dengan i'tikaf. Jadi yang namanya i'tikaf adalah diam di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah. Ada orang bertaqarrub kepada Allah tapi tidak di masjid, atau ada orang di masjid tapi tidak meniatkan taqarrub kepada Allah, maka itu bukan termasuk i'tikaf. Inilah yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, umumnya memang para ulama mengatakan ketentuan i'tikaf bagi laki-laki itu mesti di dalam masjid. Dan ini merupakan ijma atau konsensus para ulama, kesepakatan para ulama. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Sedangkan bagi muslimah, umumnya ulama memang mengatakan bagi muslimah i'tikaf itu adalah dilakukan di masjid juga sama seperti laki-laki. Kecuali menurut sebagian kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa muslimah itu boleh melaksanakan i'tikaf ketika itu dilakukan selain di masjid. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di dalam ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kuwait, ajma'al fuqaha, para fuqaha sepakat, ala annahu la yasihhu lirajul an ya'tikafa illa fil masjid, maka tidak sah bagi seorang laki-laki i'tikaf kecuali di masjid. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum 'akifuna fil masajid, dan ketika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Wa li anna Nabi sallallahu, kemudian juga disebutkan karena sesungguhnya Nabi sallallahu lam ya'taqib illa fil masjid, maka beliau tidak pernah beriktikaf kecuali di masjid. Wa ammal mar'ah, adapun bagi seorang wanita, faqad dhahaba al-jumhur ila annaha karrajul, maka perempuan itu adalah seperti laki-laki, la yasihu an ya'taqiba illa fil masjid, maka tidak sah dia beriktikaf kecuali dilaksanakan di masjid. Ma'adal Hanafiyah, kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa bagi seorang wanita boleh untuk beriktikaf selain di masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini jika dalam kondisi normal. Bagaimana jika iktikaf itu kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang kita enggak tahu apakah masjid boleh digunakan atau tidak? Maka dalam kondisi wabah, di mana jika seandainya kita tidak memungkinkan i'tikaf di masjid, maka hendaklah seorang muslim tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan beribadah, bermunajat, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Semoga hal itu juga mendapatkan pahala dan keutamaan seperti orang i'tikaf, sebab dia terhalang udzur, tidak i'tikaf itu bukan karena hawa nafsu dan sebagainya. Hal ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kaitan dengan wudu. Man tawaddoa fa ahsana alwudu, siapa yang wudu kemudian wudunya dia sempurnakan, summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia segera apa, kemudian dia keluar dengan menyengaja ke masjid, fa wajada an-nas qad shallu, kemudian mendapati orang-orang sudah selesai dalam menjalankan ibadah salatnya. Kemudian kataballahu lahu misla ajri man hadaraha wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an, maka dia tetap akan mendapatkan, Allah akan mencatat buat orang tersebut seperti orang yang hadir, pahala orang hadir sholat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini kalau kita lihat dia sudah memiliki niat, tapi ternyata bukan karena hawa nafsu dia terlambat ke masjid,
tapi memang karena ada udzur, dia ketika itu ke masjid dan ternyata di masjid sudah bubar sholatnya. Makanya Al-Imam Abul Hasan As-Sitti pernah mengatakan, secara zahir keutamaan jamaah itu dilihat dari kesungguhan dia dalam upaya melaksanakan tanpa ia menyengaja menunda-nunda. Artinya dia mendapatkan pahala itu kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan dia pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, man ata firasyahu, dalam sebuah hadis, siapa di antara kalian yang mendatangi pembaringannya, dia untuk tidur, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, dia niat untuk bisa sholat malam. Faqalabathu aynahu hatta yusbih, kemudian matanya mengalahkan dia untuk bangun sampai waktu pagi hari. Artinya dia ketiduran, baru bangun ketika azan subuh. Kemudian kutiba lahu ma nawa, maka akan dicatat seperti apa yang dia niatkan. Kemudian yang ketiga, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kemudian yang keempat adalah hadis Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin, siapa yang sudah meniatkan satu kebaikan, falam yakmalha, dia tidak melaksanakannya karena ada udzur tentunya, bukan karena malas-malasan dari sebagainya, kutibat lahu hasanah, maka akan dicatat buat orang tersebut merupakan satu kebaikan. Kalau kita lihat dari hadis-hadis tersebut, semuanya menunjukkan bahwa nilai sebuah kebaikan tetaplah diperoleh ketika kita sudah meniatkan dan kita tidak melakukan bukan karena malas dan lain sebagainya, tapi memang ketika itu ada udzur. Sehingga pantas kata Imam Al-Ghazali, "Faniyatu fi nafsiha khair." Maka niat itu sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, pada dasarnya itu pun merupakan satu kebaikan. Wa in ta'addara al-amal bi'aitin, walaupun dia dihalangi udzur untuk melaksanakannya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kelima adalah dalam masalah i'tikaf ini memang ternyata ada sebuah qaul. Qaul ini adalah yang menyebutkan bahwa laki-laki juga boleh i'tikaf di rumah. Walaupun memang qaul ini adalah qaul pendapat yang sangat lemah. Tetapi di masa ada udzur seperti ini, bisa saja ini dijadikan sebuah pijakan. Al-Imam Az-Zurqani, ya, beliau mengatakan, "Wa fi wajhin lis-Syafi'iyyah, ada satu pendapat dari madhab Syafi'i. Wa qaulin lil-Malikiyah, pendapat dari sebagian ulama Malikiyah, ya jujuril rijali wan nisa, dibolehkan baik itu untuk laki-laki dan perempuan untuk i'tikaf selain di masjid, li'anna tatawwu fil buyuti afdal, karena melaksanakan ibadah sunnah ini lebih utama." Ini lebih kepada sekali adalah karena di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi yang mungkin kita tidak memungkinkan untuk bisa i'tikaf di masjid. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8, tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua pilihan, kecuali Rasul akan memilih buat umatnya pilihan yang paling mudah buat kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk i'tikaf di masjid, padahal ada niat untuk itu, tapi bisa dia melakukan di rumah, maka hal itu bisa menjadi pilihan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Tetapi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, hendaklah seseorang meniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya untuk mendapatkan keutamaan i'tikaf tersebut. Yang kedua, hendaklah tempat yang digunakan di rumah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memang khusus tempat untuk ibadah, bukan selain itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa jika kondisi sudah kembali normal, masjid-masjid dibuka dan sebagainya, maka kita melaksanakan i'tikaf di masjid itu merupakan satu kewajiban buat kita. Kaitan dengan i'tikaf harus di masjid, bukan hukum i'tikafnya yang wajib, tapi i'tikafnya adalah wajib kita laksanakan di dalam masjid, karena kalau di luar masjid itu namanya bukan i'tikaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.